Mas mau nanya dong, aku lagi bikin copywriting nih untuk jualan aku. Kira-kira ada tips nggak ya untuk bikin copywriting? Oke, ada ya, banyak sebenarnya. Tapi di sini ada tiga aja. Yang pertama adalah pastikan copywritingmu udah sesuai dengan target pasar. Karena beda target pasar itu beda apa yang kita harus komunikasikan. Contohnya kayak gini, kalau misalkan konteksnya kita yang menjual kelas copywriting, untuk yang belum tahu copywriting, kita bisa pakai judul yang seperti ini. Satu skill yang harus kamu punya atau kamu pelajari pada tahun 2023. Sementara kalau mereka yang sudah tahu copywriting, kita bisa ganti judulnya. Contohnya kayak gini, tahun 2023 kamu belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Yang kedua, kamu bisa menggunakan angka dibanding huruf. Kenapa? Karena angka itu lebih menarik ya. Contohnya kayak gini, kalau misalkan kamu buat judul, 3 cara menghasilkan cuan dari dunia maya. Jadi alih-alih kalau kamu pakai huruf, kamu bisa ganti angka seperti ini. Dan yang ketiga, ini sepele tapi penting banget, kamu harus selalu baca ulang copywritingmu. Hindarilah salah ketik mungkin, atau tanda bacanya kurang pas, dan lain sebagainya. Contohnya kayak gini, kalau misalkan kita ingin bilang bahwa tekan di sini, karena kita ada typo, K sama L itu dekat, jadinya kayak gini, telan di sini. Maka dari itu, pastikan kamu baca ulang copywritingmu, sehingga kamu bisa menghindari salah tafsir nih saat orang baca copywriting.